Alhamdulillah, dia tidak banyak meragam sepanjang berada di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC walaupun beberapa kali ada mengajak pulang ke rumah, tetapi saya cuba alihkan perhatiannya. Itu kata bekas pesakit COVID-19 Ahmad Akmal Hafiz Azli. Dia berkongsi kisah anaknya Iman Abdul, 3 tahun yang mendapat perhatian netizen selepas tular video dimaknai isterinya di TikTok. Video itu menunjukkan keletah Iman Abdul sepanjang menjalani kuarantin di PKRC Maib Serdang bersama Ahmad Akmal. Bercerita lanjut, Ahmad Akmal berkata dia dan Iman Abdul dibawa ke PKRC Maib pada Rabu lalu selepas disahkan positif COVID-19 2 hari sebelum itu. Menurutnya, selain dia dan Iman Abdul, isterinya turut positif COVID-19 namun menjalani kuarantin di rumah bagi menjaga anak bongsu Iman Yusof 7 bulan. Dia dalam tu ramai orang sayang dia, jadi dia banyak main. Dia pun jadi, saya pun tak sangka yang dia tak sebihis tu kat sana. Kan lah kat rumah dia tak bihis. Dia ada sepengacau orang semua. Kat sana dia dia. Cuma saya prepare lah. Saya prepare dia punya mainan, Ultraman dia, dinosaur. Saya prepare benda macam tu. Saya prepare lollipop. Benda kalau dia datang tantrum tu, kita ada umpan boleh bagi. Tapi okey, sana atuk-atuk tu siap kata, ni pakcik, atuk-atuk tu siap boleh tolong belikan, tak macam mana kabel, tak boleh ada telefon orang luar, boleh buat buku kala-kala pula untuk dia. Ni atuk beli ni, untuk kau ni, dia ada lah beli. Yalah kalau berapa hari asyik atroman dia, pisang kat dia. Kita pun pisang budak-budak lagi lah.